Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Stay tune. Yap, Oscar Harit. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Kelas Karangarit, Masya Allah, apakah kelas Karangarit masih ingat dengan indukan yang ini? Nah, punya Anwar Sohib. Siap. Jadi mungkin video ini pendek aja lah sekarang hari ya. Jadi kita 5 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu lah, itu diminta Mas Sohib untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan pada sapi ini lah sekarang hari. Alhamdulillah kita lakukan pemeriksaan. Waktu itu petong, artinya hitungan antara nih Mas Sohib dengan siapa? Mas Prapto, Mas Kenarit. Jadi hitungan kalau memang positif bunting, maka dibeli sama Mas Sohib waktu itu. Ternyata ketika kita lakukan pemeriksaan, memang bunting. Dan seminggu yang lalu, alhamdulillah melahirkan dengan normal ya, Bos ya? Normal, lahir dewe. Sendiri, Pak. Keluar sendiri. Nah ini, Masya Allah, ini ganteng banget. Cantik ya, Luna Maya ini, Mas Kenarit. Luna Maya, jadi seandainya kreting ya toh, hidupnya merah, hidungnya merah, kaos kakian, bahkan bukan merah lagi, Mas Kenarit, merah muda. Ekornya patah ya, dogek banget. Jadi jarak antara brutu dan pangkal ekor itu del, itu bagus banget Mas Kenarit. Seneng Bos? Ya mantap. Jadi memang kita diminta ngontrol, dan kalau hamil di kalau bunting dibayar ya, tanggung jawabnya ya gue gitu Pak. Itu nganok ya. Waktu itu ini teraba di sebelah kiri waktu itu. Rahim yang berkembang saat itu adalah rahim sebelah kiri. Ternyata rahim sebelah kiri keluarnya adalah betina. Sewemok ini. Umur seminggu ini. Nanti berarti harus dalam waktu 40-50 hari lagi induk harus sudah birahi kembali. Jangan lupa obat cacing agar BCS-nya tidak turun di saat pedet usia 2 minggu yang diobat cacing induknya. Nanti pedet usia 1 bulan pedetnya yang dibeli obat cacing Mas Kenari. Terus nanti usia 1 bulan induk diulang lagi pembeliannya obat cacing lagi. Mantap. Tetap dijaga kondisinya. Super Pak. Dolon. Moncongnya papak. Selama gemuk ya tidak masalah toh, Bos. Gemuk. Selama sapinya gemuk ora masalah. Keluhannya diganti. Gak keluhan Pak sing urung dikeluh. Obat cacing. Berikan obat cacing 3 atau 4 kali jarak 2 mingguan. Itu coba itu dulu. Karena ada cacing juga ya, ada gejala anu juga apa jenenge? Batuk juga bisa, Bos. Cacing hati. Cacing paru-paru anak, itu ada. Lanang kabut aku anake. Iya, Bos. Lanang kabut anake. Ganteng loh. Wani munggah kaci.